Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Cumi Channel The House Studio. Gimana teman-teman? Bang aja nggak bisa jadi para layang yang baik lagi. Kenapa? Karena gue nggak tahu guys, jarang yang bener berapa nih? 700 nggak nyampe loh, bingung gue. Gue sih 700 nggak nyampe guys. Kayaknya ini ada update, gue nggak sadar nih. Nah ini jarak 650 aja nggak nyampe loh. Kacau nih. 650 aja nggak nyampe. Musuhnya dapet turun semua. Ke bang juga nih. Atau ke bang gak guys? Bang ke enemies ahead. Tuhnya gak ada musuh sih sini yang turun. Ada di atas ya? Oh ada di atas guys. Tuh. Ngeri. Butuh fast nih. Barbar aja tapi yang yang benar gitu kan. Gak ada senjata yang oke, nggak ada pas yang oke apa gitu. Kayak begini dong, cakep. Wah, langsung kasih pas kalau 3 loh. Wah, langsung kali 4. Mungkin tinggal keluhan gue nih. Kesempatan nih, kalau ada yang lewat mati nih. Nongol lah, nongol dikit langsung gua kenok nih. Gak ada ya yang berani nongol. Oh nice. Nokin musuh ya itu ya, bukan dikenokin ya. Nah pakai shotgun di soalnya ngapain? Jebakan lo bos, kasihan lo bos. Jebakannya makin kaleng-kaleng nih bos. Nah ini kalau udah bikin jebakan nangis kalian. Musuh di depan. Panik. Bukannya turun ke bawah malah naik ke atas di pojok. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Enemies ahead. Iya di situ musuhnya gua tahu juga tuh. Mungkin tadi kecolongan gua. Ngeri-ngeri ini ya. Angle gua nggak dapet lagi. Oke. Yang di kiri udah kabur belum ya? Coba deh. Gua sering mati sama yang di sini, sering banget tuh. Ada di sini ya. Oke, cabut deh mesti. Link gue. Enemies ahead. Di sini. Halo guys. Astaga, ngeri-ngeri maksudnya enggak jelas. Ngerinya aneh-aneh semua lo. Enemies ahead.
enemies ahead. Ada musuh ya situ. Ngeri banget sih. Ini aja. Tolong sama gua. I got supplies. Enemies ahead. Mana bang kiosnya? Terus ikut lah. Oh nice nice. Oh oke. Boleh boleh teman gua. Tuh gua bantu bro. Lu jangan kepedean bro ya. Namanya gak sopan cuy. Namanya porno sekali. Kali 8 deh bang. Aduh di sini ada musuh lagi. Seaton. Situ bang, tanda gua musuh disini. Di depan. Sekarat sih dia. Ada headshot, gak tau sih. Dahan dia apa sih. Jangan revive di situ dia. Musuh di depan. Persis itu. Habis smoke-nya gede aja, nanti gua mundur aja. Gua aja yang mundur. Ke belakang aja bang, belakang lagi bang. Nah sini aman. Sini aman sih. Setan, setan. Makasih bang. Iya. Sempat gua lawan temen. Bang Eji ya? Bang Eji ya katanya. Bukan coy. Rame bang. Bye bye. Rata ya bang. Nope. Nope. Matiin sama dia. As bang ada bom. Panik maksudnya. Dua orang doang. Diratain sama nomor 4 GG bro. Solo squad dia. Tapi dia bisa bang. Kita bang mencari konten bang. Gimana let's go bang. Konten apa aja. Ada orang di kiri, ada tembakan di kiri, sumpah. Gak pakai buggy, gak punya mobil bro. Duluan ya. Gue dengar suara tembakan suppressor disini. Apa perasaan gue ya. Kosong dong. Kosong rupanya. I got supplies. Nomor 4 ada mobil kan? Kita tunggu di pojok ya. Ada mayat di bawah sekarang. Ada orang di kiri, sembunyi. Sumpah itu ada orang di dalam. AFK kah dia? AFK ngapain dia di situ? Ya. Ada P8 tuh, Bang. Enggak kepake, Bang. Aku pakainya sniper, pakai Rambo. Bentar gua salah senjata. Nah, itu dia akhirnya saya menemukan kawan. Di atas rumah rame banget. Terus ya, Bang ya. Kita kompak. Bantai semua. Lompat deh, dua orang dia. Ini kiri satu. Satu. Rame orang itu. Nope. Mandir. Mau waras gak bang? Enggak bom dulu. Dapat.
Gua oh, ada yang datang, ada datang dari luar, ada yang datang dari luar. Beda squad. Bomin dulu aja. Bang, gua iya, dapat satu. Masuk aja deh. Ini kayaknya di paling atas ya satunya. Yeah. Satunya di paling atas deh. Ada orang, masuk bang gua. Udah mati. Ada yang nabagi, aduh. Mana yang nabagi, mana tuh? Cabut deh. Nah, ada yang jauh bang. Iya. Wah, temen kita udah datang tuh. Kalo di belakang nih yang tadi ikut kena kayak iya, tinggal kenok. Temennya satu kabur deh kayaknya yang naik bagi tadi. Oke, bagi. Pengguna tuh di atas. Eh, dia apa ya? Empat kayaknya. Ah, ada musuh nih, ini mobilnya. Ah, tembak bang! Ah, dapet satu. Ah, siap-siap ya, siap-siap. Gak bisa, kita lari. Dapet dua. Di bagian sini musuhnya. Nomor tiga. Tiga doang. Satu lagi gak tahu. Kayak kita kali ditinggal temennya satu. Untung ketabrak satu. Set deh. Ngeliat dulu bang. Ada UG nih, pake aja bang, aku males. Gua sebel deh tadi. Mati konyol gua, pake Rambo aja. Sebel gua, pelurunya habis mulu. Pake Rambo enak, gak bakal habis. Tembak aja terus. Dalam. Dalam sini. Kok gak nyetep? Mati kintur dar. Tuh ada magazin baru tuh. Wah, ada supply belakang kita lagi. Mantap, rame. Yang apa supply-nya? Tunggu tuh. Nih naik nih, woi Fajar. Faul. Ngerut dulu lah. Gue tau AWM. AWM bos. Ceder. MG3 lah, MK lagi. Ini apa? MK Salem 3. Nomor 4 nih. Terus kabar kelana ini. Hai Paul. Hai bang. Aduh musuhnya habis bang. Padahal tadi kirain SMB tuh rame tau. Sekarang tuh yang rame ya ini ya, Pochin sama School ya. Nggak tahu gua bang. Kalau Pochin ki gua ada males juga. Nggak jelas soalnya. Vaulting nggak bisa pakai Uji sekarang. Kalau pakai Uji kita nembakin orang vaulting nggak mau ngenok loh. Jadi males gua di Pochin ki kalau dapat Uji. Mendingan Thompson ya. Iya nih. Ada orang depan. Banyak edit. Gua ambil logo sini ya. Iya. Yo. Oh, ini mobilnya. Ini chicken ya. Oh, ini di bawah. Nah, sendirian doang. Sialan. Yuk. Sari lagi. Oke. Ada bagi belakang kita persis. Ini nih. Musuh di depan. Berhenti enggak dia? Aduh, jalan dia. Enggak, jalan. Ini nih. Musuh di depan. Iya. Dia ngeliat kita enggak? Ayo nomor 4. Ini ada mobil nomor 4 ambil ya. Itu bagi di kiri, Bang. Itu baginya tuh.
Berhenti dia. Boleh. Berhenti dia. Sabar. Mancing dulu gua. Di sini musuhnya, bro. Musuh di depan. Dia tahu kita di sini tuh. Saling ngelihat kita. Kau supply ini. Oh, dia ngambil supply ya? Masa sih? Itu supply depan gua. Kagak. Dapat satu gua. Ah, majuin dah. Satu lagi ya? Satu lagi. Berdua dong bagi dia. Enggak tahu gua satu lagi di mana, sumpah. Abang belakang gua ya. Oh. Dari situ. Okay. Enggak. Dari kiri. Di belakang batu. Oh, di belakang pohon. Karat. Oh, okay, nice. Habis ngambil supply nih kayaknya temennya. Iya sih. Jadi lu ngambil supply. Tinggal 3, Bang. Cepetnya. Eh, PUBG sekarang tuh beda kali, Bang, sama yang PUBG dulu, Bang. Gak enak ya? Entah kenapa gak enak gua mainnya, kenapa ya? Apa perasaan gua doang ya? Iya, saya enggak emang ngerasain aja kayak enggak aneh ya. Maksudnya sekarang ya. Heeh. Kayak ada yang aneh aja, bukan aneh sih, maksudnya kayak mungkin adaptasi cepat kali. Iya kali ya. Sudah tahu apa dah game-game kan ya, tembak-tembakan gitu ya. Eh, di atas ya, orang. Masa sih? Ya. Iya, ada orang, ada suppressor. Ini dia. Itu dia. Tiduran dia sebelah kanan, eh. Nah, kan. Astagfirullah. Ya kan? Dekat sini nih, Bang, temannya Bang nih, Bang. Ya, cari yuk. Yuk, gue ngeribet aja buat cacing-cacing. Ayo. Ah, ngeri gua. Musuh cupu tapi sabarannya tingkat tinggi, coy. Cupu-cupu kesabarannya dewa. Enggak ada musuh cupu apa lagi itu sekarang. Sabar doang nih. Menang hoki ya. Eh, menang sabar, menang hoki juga kan. Iya. Enggak ada. Ada mobil. Eh, mobil juga. Di bawah ada mayat. Ada satu. Iya, ada satu. Abang mengenali suara saya. Terima kasih loh. Dari awal sih yang pas SMB yang minta kenok. Kenok itu. Ya, tahuan. Soalnya saya awal juga mikir, "Lah, ini kok berdua doang yang di tempat barbar ya? Yang lainnya enggak ikut ya juga." Abang main dari season berapa? Emang saya naik mobil aja, Bang. Itu ada orang kayaknya. Naik mobil apa? Perasaan ya, yang baju putih ya? Kayak ada yang pakai baju terang bener. Mau naik mobil aja, ini gua turunin nih. Pinggir zona deh. Aduh, ada bensin. Harus cepet nih. Saya main di season 3, Bang. Oh, sama dong, bareng dong. Gua juga dari season 3 ya. Dulu mah belum kenal Abang. Ini orang pernah tau Abang sih, di post. Iya, dulu di post gua. Sekarang masih sih, cuman gua bukan di postnya. Di mana, Bang? Ada kayak manajemennya khusus untuk konten kreatornya gitu. Oh, jadi iya. Tapi anak-anak Epos kenal. Masih bagian dari Epos saya. Iya, okay. Tapi anak Epos kenal. Cuma sekarang gua ada enggak gitu deket sama pro player sih. Kalau dulu gua deket sama pro player-nya, sekarang yeah. Agak. Paling cuma si Micro Boy doang. Semua kan? Iya. Micro Boy. Paling kenal Micro Boy doang. Kalau kata Abang nih, Bang. Bang. Kalau kata Abang ini kan PMPL ya udah mulai ya. Ini yang lagi ngap nih. Siapa nih, Bang? Yang lagi ngap. BFD kayaknya stabil deh, hebat tuh tim menurut gue ya. Gak nyangka sih gue dia masih mimin klasemen sekarang. Feeling gue bakal juara BFD kayaknya ya. Kalau buat Evo Icon gimana? Paling peringkat 3 apa 4 menurut gue ya. Gue jujur-jujur aja nih. Iya. Ya bensinnya habis, kalau kampung. Naik turun, kalau main game gini tuh kayak main rally gitu loh. Harus stabil, gak peduli lu mau dikatain ngendok atau apa. Yang penting lu stabil mainnya. Kalau gak bisa nge-kill ya placement pointnya tinggi. Gue liat BFD lumayan, kalau AE juga lumayan tuh. Yang lagi mimpin kan mereka dua tuh. Gue liat dari minggu pertama sih, tapi kadang-kadang tim-tim gitu jago di minggu pertama doang, bingung gue. Ntar minggu dua tiba-tiba hancur.
Kalau Bigetron agak susah sih kayaknya Bigetronnya. Mereka under pressure terus mainnya kayaknya. Adaptasi bang. Jadi kayaknya belum masih belum belum apa ya? Gak sebarbar dulu, gak se ngeri dulu ya. Kalau dulu kan satu iya. Pernah satu hari chicken berapa kali gitu kan. Dominasinya Wah, ngeri ya. benar-benar. Tapi Iya, menurut gue sih lebih bukan kosong. karena mereka makin cupu ya, musuhnya aja makin jago. Kalau itu pasti sih. Iya, lawannya makin Pasti jago. sih, bang. Dulu mungkin mereka paling dominasi karena lawannya masih kurang kurang sering ini ya, nge-scrim. Sekarang kayaknya mereka tiap hari nge-scrim aja. Gue denger itu sehari bisa nge-scrim 5 jam, 6 jam. Nggak ada lagi main klasik, mainnya nge-scrim aja. Orang sedang. Bang, bang. Jadi ngobrol. Iya, Bang. Masih ya. Terbaik. Bang, sing satu, Bang. Yoi. Makasih lo. Dua. Oke. Yeah. Cakep. Ntar gue add deh. Konten gak, Bang? Iya, gue jadi konten. Ngobrol-ngobrol. Santai sama. Kenali, kenali. Siapa nih kenali? Makasih ya. Sampai dulu, Ya, Wak. Thank you, Bang. Thank you. Sampai jumpa.